Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Hari ini hari Senin, 11 Maret 2024. Kebetulan hari ini adalah hari Nyepi bagi umat Hindu di Bali. Tapi bagi kita orang Kristen, mari kita beribadah secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Senin 11 Maret 2024, tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuang kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, khotbah hari ini adalah bagian dari doa Salomo ketika rumah Allah telah selesai dan bait Allah itu di mana tabut perjanjian disimpan di sana. Maka setelah tabut perjanjian itu ditaruh di bait Allah, maka doa Salomo, yakni khotbah hari ini berkata, karena Tuhan Allah menyertai kita, sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita, janganlah ia meninggalkan kita, dan janganlah ia membuang kita. Saudara-saudara, doa Salomo ini adalah merupakan pengakuan iman bahwa kehadiran tabut Allah itu adalah sebagai kehadiran Allah juga. Hal itu dirasakan oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel itu ditaklukkan dan tabut perjanjian itu ditawan oleh Filistin, maka kekalahan demi kekalahan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Namun setelah Raja Daud menjadi raja, yang pertama dia lakukan adalah membawa tabut perjanjian. Dia menyuruh orang Israel untuk membawa tabut perjanjian dari Palestina, dan sebelum dia ditempatkan di kemah, maka tabut perjanjian itu singgah di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itulah rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Nah, setelah rumah bait Allah itu selesai pada zaman Salomo, maka dari kemah dipindahkan ke bait Allah. Allah dipercayai hadir di sana akan memberkati dan menyertai nenek keturunan nenek moyang Israel, yakni bangsa Israel sendiri. Dan inilah doanya, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, jangan ia meninggalkan kita dan membuang kita. Artinya saudara-saudara, tanpa kehadiran Allah, hidup akan susah, hidup akan menderita, hidup akan hampa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kehadiran Allah di bait Allah itu, maka berkat-berkat, sukacita, damai sejahtera akan mereka miliki. Ini juga lah yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Apakah Yesus
ada di rumah kita? Apakah firman Allah terdengar di rumah kita, Bapak Ibu? Apakah firman Allah terdengar di dalam hati kita masing-masing? Ketika itu ada, maka percayalah, Allah hadir, menyertai, memberkati kita. Lihatlah rumah Edom, Obed Edom, yang diberkati oleh Tuhan, hanya tempat persinggahan sementara tabut Allah. Apalagi kalau tabut Allah, perjanjian Allah itu ada di sekitar kita, ada di rumah kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Hanya dekat Allah saja hidup kita tenang. Daripadanya lah datang damai sejahtera yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan, mengingatkan kami tanpa kehadiran Tuhan, hidup kami hampa dan kosong. Hidup kami terbuang dan menderita. Tetapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, ada berkat yang luar biasa, yakni damai sejahtera, sukacita meliputi rumah kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat menikmati hari Nyepi bagi kita umat orang Kristen di rumah kita masing-masing. Mari kita pakai kesempatan ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Shalom, Horas.